Seperti inilah suasana rumah makan bernama Kampung Air yang berlokasi di Jalan Alternatif Sukabumi Bogor. Tepatnya di Kampung Jelegong Balai Kembang Nagrak Kabupaten Sukabumi yang berdiri di atas permukaan kolam air, uniknya seluruh gazebo ornamen Sunda ini dari kayu jati ditambah adanya jembatan besi. Menurut pemilik rumah makan Kampung Air, Imam Lujaini mengatakan, bangunan rumah makannya sengaja didesain seperti konsep suku Sunda dan lesehan seluruhnya tempat berada di atas air. Air ya, seperti ya, apa sih rumah makan, ada konsep khusus nggak? Di sini konsepnya lebih ke arah Sunda kan ya, karena kita punya lesehan, kita punya jembatan, kita punya danau, mini danau juga ya, karena salah satu untuk meningkatkan daya, misalnya daya makan ya, jadi istilahnya makan di sini tuh dengan konsep ala Sunda dengan lesehan. Terutama di sini kita punya menu andalan yaitu patin bambu bakar ya. Jadi untuk patin itu dimasukkan ke dalam bambu. Setelah itu ada istilahnya bumbu khas dari khas Sunda gitu ya. Dari sini pun ada gurame juga. Kita punya gurame yang sangat ukuran agak besar dan segar juga. Terus di sini langsung ada beberapa seafood dari Pelabuhan Ratu. Untuk ini kita sangat menjadi istilah acuan ya, acuan desa wisata kuliner yang khususnya ada di Sukabumi ya. Jadi istilahnya yang dari Bogor, dari Sukabumi, dari Bandung itu bisa menikmati lah ke sini. Ini kan jalan alternatif ya Kang ya, banyak yang dilalui, terutama istilahnya yang dari Cibadak itu nggak mau macet-macetan, bisa alternatif cara terus cari wisata kuliner jadi Kampung Air tentunya Kang gitu. Sementara itu, salah satu menu yang disediakan di rumah makan tersebut, salah satunya adalah ikan patin yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar. Selain itu, ada juga menu masakan lain yakni ikan laut yang juga ada yang dibakar. Imam mengaku jika memasuki hari libur banyak pengunjung datang dari Jakarta maupun luar Jakarta dan juga Bogor yang berkunjung serta memesan kuliner andalan tersebut. Dari Nagrak Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan.